Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya! Ini ciri-ciri Kalima S al receiver. Menbok W14 atau 16 semuanya cocok. Di kurma Bu, kan ada sari kurma Arab. Yakin ada di sari kurma TJ. Baik diminum kapan? Ini menunya sudah 8. Kalau asli bawaan cuma 3 lambang atau logo menunya. Ini sudah 8, 4 atas, 4 bawah. Nah, sekarang kita cek di versinya. Ini informasi V5. Kita mau upgrade. Ini cek file. Cek file. Ini file bisa terbaca dengan baik. Mau ke versi HelloBox. Ah, tipe HelloBox banyak. Nah, contoh. Ini mau ambil ke ini. Cek file ini. New. New Steel Kalima S. Test upgrade. Tapi kita kembali pencet. Menu informasi, tekan merah 112, ada muncul sekilas merah 112. Nah, itu dia sob. Baru kembali ke menu upgrade, pilih file. Ini daftar file yang ada. Ah, tes upgrade ya, ini lagi sedang proses berjalan. Cek usahakan jangan mati listrik atau kematikan receivernya. Ini mantap, receivernya versi mainboard V16. RX lagi reboot atau booting. Nah, udah mulai sukses. Lepas sampai normal. Nah, tuh kan. Kembali ke menu. Indonesia, bahasa Indonesia. Nih, sudah beda versi K5S. Tuh. Tinggal siap. Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya!